HP merupakan alat yang sangat membantu sekali di zaman milenial ini. Anak-anak, remaja, orang tua, bahkan lansia juga menggunakan gadget. Namun, terkadang dalam penggunaan gadget kita tidak tahu ada beberapa sepele yang dianggap biasa tetapi berbahaya bagi tubuh kita. Pertama, terluka karena memainkan gadget saat mencharger. Penyebabnya, listrik masuk ke HP melalui alat charger lalu dimainkan tanpa istirahat sehingga HP menjadi overheat dan HP bisa meledak. Kedua, memainkan musik dengan earphone lebih dari 1 jam. Penyebabnya, lebih dari 100.000 kuman masuk lewat telinga dengan perantara earphone. Ketiga, buta gara-gara gadget. Penyebabnya, memainkan gadget dalam kondisi tempat gelap yang akibatnya mata menjadi kelelahan merah berair. Keempat, mati gara-gara gadget. Penyebabnya, karena melakukan tindakan 1, 2, 3 secara bersamaan dan berulang. Lalu, bagaimana solusinya? Pertama, ketika daya baterai 30%, sebaiknya langsung di-charger agar baterai HP tidak rusak dan membahayakan manusia. Kedua, jangan terlalu lama menggunakan earphone agar telinga kita tidak bermasalah. Ketiga, bila dalam kondisi gelap, sediakan alat penerangan agar mata tidak cepat kelelahan. Keempat, jangan terlalu asik dengan gadget, sebaiknya bersosialisasilah dengan orang-orang yang ada di dekat kita. Gunakan gadget dengan baik mulai dari sekarang. Pesan ini disampaikan oleh